habis dari makanan yang kakak penyelam kita bawakan, itu dia akan bergetar. Oke, baik. Tadi mungkin sudah ada announcer atau ada pengumuman sebelum kakak naik ya ke panggung. Tadi Kak Rizky bilang bahwa pernah ada kejadian pagi dialami oleh salah satu kakak penyelam kita yang terbisa lengan kanannya terkena 50 kejahitan pengunjung. Karena ikan hiu ini makannya cukup unik, tidak seperti ikan hiu pada umumnya yang makannya digigit, dicabik atau dikoyak-koyak. Kalau ikan hiu utuh, dia makannya dihisap. Nah betul, seperti Pak Kompiter ya, makannya dihisap pengunjung, bahkan kekuatan hisapannya 10 kali lebih cepat daripada vacuum cleaner yang ada di rumah.